Buat penunggu yang ada di sini, tunjukkan eksistensi kalian semuanya. Jangan cuma berani ya suara-suara doang, pencot kau. Astagfirullah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Na'udzubillah min dalik. Pada malam kesempatan kali ini, kita berada di salah satu titik lokasi yang dimana memiliki histori yang cukup luar biasa dan sedikit kejam, yaitu ada seorang wanita yang dimana tengah hamil di luar nikah dan dia berantem bersama pacarnya atau pasangannya, terus sampai perutnya dipukul dan keguguran di sini. Artinya di tempat ini sama saja salah satu tempat yang dimana dijadikan pembuangan janin. Oke, yang selanjutnya di salah satu kamar mandi yang ada di area sekitar sini, katanya pernah ditemukan pria yang meninggal. Kebetulan pria tersebut meninggal, historinya saya kurang begitu memahami seperti apa. Tapi yang jelas kita akan coba melakukan sebuah eksplorasi atau penelusuran di tempat ini. Katanya di tempat ini ditempati oleh sosok hitam besar dan fenomena-fenomena interaksi ataupun penampakan yang lain. Oke gengs, sebetulnya tempat ini nggak begitu jauh dengan jalan raya. Tapi it's okay, tidak menjadi masalah. Kita akan coba untuk mengelilingi bangunan ini. Dan kebetulan saya mendengar suara gertak-gertak dari pertama awal saya masuk. Terus tadi ada suara anak kecil lari-larian ke sana ke sini. Seperti itu. Bagaimana keseruannya? Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan kita langsung menuju ruangan-ruangan yang ada di area sekitaran sini. Assalamualaikum. Ini pintu-pintunya sebetulnya tertutup kan? Tertutup alias terkunci. Dan ini semacam kayak bekas ruko gitu, tapi nggak tahu tertutup apa enggak itu yang jalur situ. Tapi kita coba cek dulu deh. Dan di sini ada satu ruangan yang terbuka. Oh, ini bekas WC gitu, gengs. Assalamualaikum. Ini ada WC. Oh, berarti merinding coy. Menemukan katanya di area sekitaran sini nih ya, yang dimana pernah terjadi penemuan seorang mayat laki-laki. Di bagian atasnya kayak gini. Ini juga. Assalamualaikum. Tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Terkadang ya, kalau lagi sendiri serasa kayak lagi diperhatiin gitu. Iya kan? Iya, berasa kayak lagi diperhatikan gitu loh. Cie, gue diperhatiin. Lo. Di sana ada baju. Apa di sini ada jalan? Tak ada. Gak ada jalan. Di sini pintunya kebuka nggak? Gak ada. Gak kebuka. Banyak kulkas. Dengar gak gengs? Ada suara barusan. Dengar gak?
na'udzubillah, summa na'udzubillah. Aku mendengar sesuatu yang terbang dan kepakan sayapnya itu kencang banget. Gak tahu ini panggung-panggungnya masih berfungsi apa enggak. Takutnya nyetrum gitu. Ada kampret kabur ya barusan. Tuh, gede banget ya kelelawarnya, sumpah. Saya nggak pakai topi lagi. Saya stuck, geng, di sini. Really, saya stuck, men, di tempat ini. Saya merasakan keberadaan mereka, tapi saya tidak melihat mereka. Ini sekalipun ada sesuatu yang nampak, saya pun kayaknya Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Lihat, langsung merinding tuh. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Nah, denger. Ada suara gebrak-gebruk di ruangan ini nih. Tapi kalau misalkan saya tengok ke sana itu nggak ada apa-apa, geng. Tapi suaranya terus-terusan. Sini bau anyir. Di sini bau banget anyir nih. Baunya minta ampun di sini. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Astagfirullah. Allahu Akbar. Di kamera belum terlihat ya, gengs. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar, assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim.
Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, na'udzubillah min dalik. Allah. Astagfirullahaladzim. Sorry ya geng. Saya benar-benar terkuras banget. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Dengar enggak, geng? Hadir. Assalamualaikum. Salam. Buat penunggu yang ada di sini, tunjukkan eksistensi kalian semuanya. Jangan cuma berani ya suara-suara doang, pencot kau. Astagfirullahaladzim. Badan saya ada yang mau menguasai. Saya ada yang mau nguasain badan saya, ada yang mau nguasain ini. Badan saya ada yang menguasain, gengs. Stop. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Stop. Stop. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Blur, gengs, blur.
ngeblur ngeblur. Waalaikumsalam. Pintunya ditutup dari ruangan sebelah. Kita nggak bisa masuk ke sini, ini yang ditutup. Belum juga saya samperin, cuman baru ini dong. Sosoknya dia udah pergi. Sini kan barusan. Sorry ya geng, kalau kalian nuntut untuk barbar, maksudnya disamaratakan antara saya sebagai Ian Kreator, orang polos biasa, disamaratakan dengan mereka-mereka yang memang memiliki background spiritual atau praktisi, itu ya tetap nggak bisa sama gengs ya. Saya barbar dari ucapan doang, kalau untuk dari segi nyamperin itu tergantung suasana saya. Oke, biasanya kalau udah puncak emosi saya, biasanya saya bisa melakukan seperti itu. Tapi benar-benar murni kebarbaran saya itu tidak didasari dengan atau tidak dilandasi dengan suatu kemampuan yang dimana seperti praktisi atau spiritual gitu ya, gengs. Jadi bagi beliau-beliau kayak semacam salah satu contoh KPL, beliau barbar dengan tindakannya yang istilahnya langsung bisa nyamperin sosok dan seperti itu, karena memang beliau memang sudah backgroundnya spiritual, jadi dia memiliki yang tidak saya miliki gitu guys. Ya. Jadi kalau saya barbarnya seperti ini aja, cuman ngandelin nyali sama nekat doang geng. Yang penting kita suguhkan video ini secara benar-benar real live streaming. Oke. Jam 23.02. Samakan jam dulu teman-teman. Nah, ini merinding. Memang enggak begitu bebas teman-teman untuk saya. Ini suara perempuan nangis. Anjir. Suara perempuan yang nangis barusan, tunjukkan eksistensi kalian. Cuman suara tangisan-tangisan aja yang bisa kalian lakukan. Wujudnya sekalian. Allah. Dengar geng, di kamar mandi ini barusan bagian atapnya roboh. Allah.
Perhatikan. Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Aturan dia masih ada di sekitaran sini, geng. Aturan. Muncullah sini. Jangan hanya suara-suara doang. Assalamualaikum salam. Ada mau Adam, ada mau jin, ada mau jasad. Hadir, jangan suara-suara doang, tunjukkan yang sesuai dengan semua. Mampus lo semuanya kalau udah muncul depan saya. Tak hajar satu-satu. Tadi saya di awal video cemen karena memang posisinya saya belum pernah mengenal tempat ini dan saya belum datang ke tempat ini dan saya belum beradaptasi dengan tempat ini. Tapi ketika saya sudah beradaptasi dengan tempat ini, jangan macam-macam terhadap saya yang kreator. Semua tempat-tempat hunger yang saya datangi, saya selalu bertahan untuk lari dari tempat itu. Jadi jangan pernah coba-coba nantangin saya. Juga ngeselin kalian semua. Hadir. Tadi ada di sini. Kenapa sekarang nggak ada? Oh, terlalu terang, coy. Gini cukup ya, terlalu terang. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah ya ladim. La haula wala quwata illa billah ya ladim. La haula wala quwata illa billah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah wallahu akbar walillah. La ilaha illallah wallahu akbar walillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal khairul qayyum. Subhanallah. Allahumma bissamawati wa mafilah man dalladhi yasbau inulah binni. Ya Allah, mumma bayna aydihi mumma hulfa mulai tu nabi syan yang ilmi rabi masya wa syaa kursus samawati wal adil duma wa huwa aliyul adim. Allahu akbar. Allahu akbar. Astagfirullah. 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 Astagfirullah aladim. Astagfirullah aladim. Astagfirullah aladim. Saya melihat contoh satu gambaran yang dimana di tempat ini ada seorang perempuan ya yang tengah bertengkar dengan pasangannya dan perutnya dalam keadaan hamil terus ditonjok sama pasangan tersebut atau sama pria tersebut sampai keguguran di sini. Saya sempat ngelamun barusan sebentar, tapi saya seperti melihat TV. Ada reka adegan yang terlihat oleh mata saya yang dimana anjir merindingnya lihat. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya Allah ya Rabbi, jauhkanlah anak cucu kami berikut bersama penonton-penonton saya
ya, dari hal-hal yang terlihat keji. Ya, mudah-mudahan anak cucu kami semuanya senantiasa dalam perlindungan-Mu ya Allah. Bagi kalian para pria, sebelum kalian mau menyakiti pasangan kalian, ingat kalian terlahir dari seorang perempuan. Ya Allah, ya Rabbi, astagfirullah, lihat merindingnya, cok. Saya nggak main-main ini. Saya melihat sesuatu yang istilahnya seperti kayak saya melihat layar tancap atau TV. Di depan mata saya ada sebuah reka adegan yang dimana gila men, gue merinding. Astagfirullahaladzim. Allahuakbar. Astagfirullahaladzim. Allahuakbar. Astagfirullahaladzim. Tonton semuanya, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum.